Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menayangkan cara membuat tombol subscribe dari InShot. Langkah pertama, kita buka aplikasinya, kemudian kita pilih yang bagian baru. Mau pilih foto atau video, terserah kalian masing-masing. Foto juga bisa, semua foto, video, atau kalau saya pilih yang bagian yang kosong, teman-teman. Kita atur splitnya sesuai keinginan. Ini hanya sebagai contoh saja agar kalian bisa praktek sendiri pakai HP kalian masing-masing. Atur sesuai keinginan. Kita atur mau durasi berapa tergantung kalian. Saya pilih yang 9,9, teman-teman. Kemudian kita coba jalankan. Kita sudah coba, teman-teman. Kemudian kita tambahkan stiker. Kalau aku pilih bagian gift, kita klik mau pilih, kita tinggal tulis subscribe, nanti akan keluar stikernya. Kita tunggu loading. Kita banyak pilihan, teman-teman. Tergantung kalian masing-masing mau pilih yang mana, itu tergantung kalian. Ini hanya sebagai contoh saja, teman-teman. Mau pilih yang mana? Ini agak sulit, teman-teman, sinyalnya kurang kuat. Aku pilih yang ini. Kita atur splitnya terlebih dahulu, kemudian kita durasinya kita sejajarkan dengan yang video kosong tadi yang sudah saya atur. Kita jalankan, kita coba jalankan agar durasinya sama videonya. Kemudian kita tambahkan teks. Ini contoh channel saya, Davin Channel. Untuk tulisan bisa diatur warna tergantung kalian mau pilih warna apa, tergantung kalian mau pilih yang goyang-goyang, mau yang berputar, tergantung kalian. Kalau aku pilih yang ini aja. Kita atur splitnya, durasinya kita atur. Durasinya kita atur sama yang tadi, yang subscribe tadi. Untuk bunyi subscribe, kita bisa buka lagi bagian efek. Kita pilih suara yang apa, populer juga bisa dan juga bisa sampai batuk, teman-teman.
saya bagian transisi di 9 saya gunakan. Kita atur waktu keluarnya tulisan subscribe, kita atur supaya ketika tulisan subscribe-nya keluar ada bunyinya. Kalau sudah, kita jalankan, kita atur yang bagian lonceng, kita pilih lagi yang bagian bell. Kalau aku pilih yang ini aja, bell 1 yang saya gunakan, atau bell 2 juga bisa, bell 3 juga bisa. Kalau aku pilih yang bagian banyak pilihan, teman-teman, tergantung kalian. Kalau saya sukanya itu pilih bagian yang pon 2. Kita coba jalankan, teman-teman. Nah, kayak gitu, teman-teman. Kemudian kita simpan. Kalau sudah, kita simpan.